Stadium Perak di Ipoh akan membuka gelanggang sebentar lagi untuk kita saksikan perlawanan di antara Perak 2 bertemu dengan Kedah B dalam aksi Piala MFL 2023 Liga Juara, perlawanan yang keempat untuk kedua-dua pasukan ini. Sekali lagi terpaksa memulakan kembali serangan mereka. Fadil terus ke atas. Bagaimana kali ini? Mayer untuk Kedah, cross dilakukan. Peluang kali ini. Oh, itu dia gol. Baik tindakan yang dilakukan, terus susun untuk Alif Fikri mencatatkan nama selaku penjaring gol pertama pada malam ini di Ipoh. Walaupun tandukannya ataupun tindakannya tadi tidaklah begitu kuat, namun Syakir Daniel yang gugur Kedah ini gagal untuk menampaknya kena. Terus ke depan, cantik kali ini tandukan. Oh, melambung melewati palang gol, namun gerakan itu sudah baik sebenarnya. Sekali lagi Perak menghadirkan ancaman. Dan kali ini, menarik gerakan itu kerana ada sentuhan. Oh, sayang. Sentuhan secara sedikit saja kalau kita perasan tadi yang dilakukan. Tapi berapa orang yang buat dummy di sini? Nah, kali ini bagaimana bola dihantar ke depan, peluang untuk Kedah. Percubaan. Diselamatkan di situ daripada Aiman Farhan. Namun ruangan yang ditutup oleh Ahmad Syazwan. Gagal menyaingi ketinggian. Dan hantaran silang sekali lagi dilakukan. Oh, sayang. Side netting. Terlambat lagi sekali daripada orang yang sama, Aiman Farhan. Gerakan yang baik kali ini. Kali ini Asif Fah. Cubaan. Agak padu rembatan yang dilakukannya, namun terkena pemain lawan. Ia memberikan corner. Kali ini, oh baik, peluang untuk Perak 2 dan gol. 2-0 daripada jaringan yang dilakukan oleh Amirul Husaini Zamri. Mereka bergerak dengan perlahan, memberikan ancaman dan akhirnya berjaya menambah jaringan yang kedua yang dicari-cari untuk memadam api kemarahan Kedah. Masih lagi hidup, selagi berpeluang, teragak-agak pula untuk melakukan hantaran crossing. Kali ini ianya menjadi milik Perak pula. Bagaimana? Gol! 3-0, orang yang sama dan melakukan jaringan yang ketiga. Pemain nombor 34. Apa yang menjadi persoalan di sini? Betul atau tidak tindakan Syakir, penjaga gol Kedah itu keluar? Kita akan perhatikan. Peluang kali ini. Cubaan dihalang di situ daripada Kapten Kedah, dan whistle penamat dibunyikan oleh pengadil Syukri Azman untuk membolehkan kemenangan Perak 2 pada malam ini.